Langsung bola dikuasai oleh JP Gordon, langsung ke nomor punggung 11 melakukan penarikan di situ. Apa yang terjadi? Masih dari Tompu. Apa yang terjadi? Sehingga pelanggaran saudara-saudara dari Tembak Sari menghasilkan tendangan bebas untuk JP Gordon. Negara Tembak Sari ya, itu apa yang terjadi saudara-saudara? Langsung direbut saudara Nuken. Ya pelanggaran saudara-saudara. Langsung paleci saudara Nuken sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi PS Tembak Sari. Ya saudara Nuken mengambil bola. Langsung direbut saudara Fudi. Saudara Adhar lagi. Apa itu? Adhar lagi. Maksudnya Andre, bolanya keluar dan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Tompu. Langsung saudara Andra Bang Det melihat temannya ke belakang saudara John gak mampu saudara langsung direbut punggung 11 nomor 14 bolanya keluar dan menghasilkan lemparan ke dalam saudara Andra menguasai bola. Andra ya masih untuk Tompu lagi memberikan bola ke nomor 11. Pelanggaran saudara-saudara yang dilakukan oleh Abi sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi kesebelasan Tompu. Bolanya keluar saudara-saudara dan menghasilkan tendangan gawang untuk Tembak Sari. Langsung memberikan umpan pendek ke saudara Titus Bonai. Salah sasaran saudara-saudara. Tepung 11, apa yang terjadi? Bolanya dengan sendirinya keluar samping gawang saudara-saudara sehingga menghasilkan tendangan gawang bagi kesebelasan Tembak Sari.
Apa yang terjadi? Masih dikuasai oleh Dompu. Apa yang terjadi, saudara-saudara Hillsborough dari kota penalti? Apa yang terjadi, saudara-saudara? Rupanya terjadi tendangan penalti untuk GP Gordon. Kita sama-sama lihat apakah eksekutor tendangan penalti dari GP Gordon ini mampu menjebol gawang dari Tembasari FC. Kita lihat, saudara-saudara, beribuan doa yang dilakukan oleh Tembasari. Apa yang terjadi? Ternyata bola langsung tembus gawang, saudara-saudara. Sehingga skor berubah 1-0 untuk keunggulan. Sudah dilakukan, saudara Dead Black. Langsung ke depan, bisa dipotong begitu saja oleh pemain dari Gordon. Kembali serangan balik yang coba lakukan oleh Gordon lewat kaki lepung 11. Apa yang terjadi? Masih lepung 11. Langsung saja, hampir-hampir saja, masih menamping 2 meter di samping gawang, sehingga bola melahirkan tendangan gawang untuk Tembasari. Sudah dilakukan, Diki mengambil bola kembali pada lepung 11. Bang Dead lagi bersama dengan Bung Serba. Rupanya kurang maksimal. Kembali dengan balik dari keeper Gordon. Apa yang terjadi? Bisa terjadi perebutan. Saudara Nuken ini memotong arah bola. Kembali langsung jauh ke depan. Apa yang ditutup? Ya. Apa yang terjadi? Rupanya tidak berpengaruh. Kembali tendangan gawang langsung mengudara ke lini tengah lapangan. Apa yang terjadi? Kondisi lapangan yang sangat licin, sehingga pemain harus berhati-hati. Apa yang terjadi? Kembali ke pegawai dan masih menguasai bola. Nomor punggung 7. Apa yang terjadi? Saudara-saudara, perebutan di sana. Apa yang terjadi? Masih bisa dipotong oleh saudara Muken ini, pemain dari Tembasari. Kembali punggung 11 Tembasari. Kurang maksimal dari Tembasari. Kembali Gordon menguasai bola. Nomor punggung 19 mencari kawan di sana. Langsung ke tengah. Siapa yang ketujuh? Punggung 19 kembali. Kembali GP Gordon menguasai bola. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Terjadi perebutan di sana. Rupanya bolanya masih hidup, saudara John. Laringa mata info, pemain Tembasari mendatangkan seseorang kebanggaan masyarakat Desa Rate, Bang Andika. Apa yang terjadi? Rupanya terjadi lemparan ke dalam untuk GP Gordon. Sudah dilakukan. Apa yang terjadi di sana? Kembali terjadi perebutan Tembasari. Siapa yang terjadi di sana? Rupa-rupanya nomor 7 masih menguasai bola. Lagi Tembasari. Tembasari masih menguasai bola di sektor selatan. Rupanya bola keluar lapangan sehingga melahirkan tendangan pojok. Sudah dilakukan Tembasari. Mengambil eksekutor tendangan sudut, saudara Dead. Apa yang terjadi? Langsung mengarah ke depan. Apa yang terjadi di sana, saudara-saudara? Bola bisa dipotong oleh pemain-pemain dari GP Gordon. Apa yang terjadi? Lemparan ke dalam Tembasari. Terjadi perebutan di sana. Kembali saudara Nuken. Nuken yang punggung 7. Masih Tembasari. Terjadi perebutan di sana. Apa yang terjadi? Rupanya handsball sehingga melahirkan tendangan bebas untuk Tembasari. Saudara Dead mengambil eksekutor tendangan bebas. Dan
yang tujuh saudara Diki, Diki di sana masih Diki, Diki, apa yang terjadi? Rupanya Diki terjadi maul di sana saudara-saudara. Kembali tembak saya. Bertubi-tubi dan saudara tambah sar kembali dengan baik dari kiri kedua. Apa yang terjadi langsung ke depan? Bolanya terlalu deras sehingga melahirkan tendangan gawang untuk Tembak Sari. Mana pendukungnya Tembak Sari? Tolu Dewa. Apakah Tembak Sari ini mampu mengejar ketertinggalannya? Upaya dan terus usaha dari Tembak Sari ini. Apa yang terjadi? Kemana Bung 11? Kembali saudara Nuken masing-masing bola. Kembali semua dari Tembak Sari. Kembali Diki. Diki mencari kawan di sana. Apa yang terjadi? Pada Dead. Diki lagi, masih Diki mau saya bola. Rupanya terjadi kesalahan Diki. Tidak ada kawan yang jatuh. Apa yang terjadi? Ditahan oleh tiga orang sekaligus sehingga pemain dari Diki Gordon terjatuh. Wasit melihatnya bahwa terjadi pelanggaran di sana. Apa yang terjadi? Diki Gordon mengambil tangan Gordon di sana. Tertuju pada siapa rupanya? Langsung ke depan. Langsung ke depan. Lagi dan lagi. Skor berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan Diki Gordon. Wasit, wasit intrusi. Pergantian pemain dari Tembak Sari. Bagason atau Diki ditarik keluar. Ya, Diki merupakan mantan pemain Arema Malang pada masanya. Sudah dilakukan Tembak Sari untuk sementara tertinggal 2-0. Terjadi perebutan kembali. Diki Gordon masih mau saya bola. Dan kondisi lapangan yang sangat licin membuat pemain harus berhati-hati. Kembali Diki Gordon mencari kawan. Di sektor selatan terjadi perebutan. Sektor selatan terjadi perebutan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Apa yang terjadi? Rupanya wasit memberikan hadiah kartu kuning kepada saudara Nuken. Lela pas tajam lo. Rupanya Nuken tidak kelihatan di sana. Kita tunggu sebentar lagi. Siapa yang dituju? Pemain dari Kip Gardon ini. Apa yang terjadi? Langsung ke depan. Belum tepat sasaran saudara-saudara. Sehingga bola melahirkan tendangan gawang untuk sekian kalinya dari Tembak Sari. Kembali di sektor kanan untuk sobat. Langsung ke depan. Siapa yang dituju? Dipotong saja. Sehingga bola keluar lawangan. Lemparan ke dalam. Sang kapten Dead tertuju dari saudara Nuken. Kembali Nuken di sana. Nuken masih mau sebel. Apa yang terjadi saudara Nuken? Rupanya tidak jadi pelanggaran. Masih kembali Tembak Sari mau sebel. Lewat kaki saudara Nuken. Apa yang terjadi Nuken? Kewalahan di sana Nuken. Langsung dari kipin angsor disapu bersih oleh saudara Subhan. Kembali Tembak Sari mau sebel. Apa yang terjadi? Langsung ke depan. Kembali saudara Nuken. Masih terjadi perebutan di sana. Ya, tapi saudara Dodi nomor 7 lagi. Masih Dodi juga sudah nomor 7. Apa yang terjadi langsung? Rupanya terjadi tendangan pojok untuk Tembak Sari. Kembali nomor 8 mengambil tendangan pojok. Siapa yang dituju nomor 8 ini? Langsung jauh ke depan. Keluar begitu saja tendangan dari nomor 8 sehingga bola melahirkan tendangan gawang untuk kesiap kalinya. Kembali Diki Gordon. Langsung saja umpan pendek. Kembali ke sektor selatan nomor 28 sang kapten. Masih mencari kawan sang kapten nomor 28.
umpan-umpan pening yang coba dimainkan oleh JP Gordon, kembali ke 11. Apa yang terjadi? Dipotong saja oleh petang yang dimiliki oleh Kemba Sari, saudara John. Apa yang terjadi? Rupanya terjadi pelanggaran. Saudara John mengolor pengumpah dari tembak sari ini, sehingga terjadi tendangan bebas untuk JP Gordon dari Dompu. Sudah dilakukan, ditarik ke belakang umpung 28, sang kapten ke lini tengah, umpung 10 masih JP Gordon. Apa yang terjadi? Bolanya masih hidup, kembali anak-anak tembak sari menguasai bola, kembali serangan balik. Apa yang terjadi? Umpung 7 masih menguasai bola, tembak sari lagi, langsung masih tembak sari. Apa yang terjadi? Hampir saja saudara Tuan cari kawan, kembali tembak sari menguasai bola. Apa yang terjadi di sana? Terjadi perebutan rupanya, kembali dari perebutan di sana. Rupanya bola keluar lapangan sehingga lemparan ke dalam untuk tembak sari. Kembali lewat nomor 7, langsung ke depan Bang Dev, langsung jauh ke depan. Apa yang terjadi? Masih bisa ditahan oleh gawang, menguasai arenanya, langsung ke udara. Apa yang terjadi? Kembali pemain dari JP Gordon mengejar bola, dibuang begitu saja oleh saudara John, sehingga bola melahirkan tendangan pojok untuk JP Gordon. Nomor punggung berapa di sana mengambil tendangan eksekutor, tendangan pojok. Sudah dilakukan, langsung ke depan. Terjadi perebutan di sana, punggung 11 kembali. Tompu menguasai bola, punggung 11 JP Gordon. Apa yang terjadi? Rupanya lagi dan lagi kembali terjadi pelanggaran. Wasit melihatnya sekitar 15 meter di depan gawang. Apa yang terjadi? Kita lihat bersama-sama, saudara-saudara. Skor sementara di jam yang kedua ini 2-0 sudah dilakukan. Cari kawan di sana, apa yang terjadi? Terlalu pelan rupanya bola keluar lapangan begitu saja, sehingga melahirkan tendangan gawang untuk tembak sari. Saudara John, sudah dilakukan. Apa yang terjadi saudara John? Terjadi kesalahan tendangan rupanya. Kembali JP Gordon menguasai bola, punggung 11. Kembali punggung 11 lagi menguasai bola. Terjadi gocekan di sana, apa yang terjadi? Rupanya saudara John belum bisa dilewati oleh punggung 11, sehingga bola keluar lapangan menghasilkan tendangan gawang kembali untuk tembak sari. Bola-bola rupanya supporter dari tembak sari ini agak sedikit lemas dengan melihat skor sementara ini. Apa yang terjadi? Terjadi perebutan. Apa yang terjadi saudara Dev? Terjadi dengan kondisi licin di sana. Kembali sang kapten masih menguasai bola di lini tengah. Terjadi perebutan di sana. Kembali saudara Dodi menguasai bola. Tembak sari Dodi lagi. Apa yang terjadi? Masih ada benteng pertahanan dari JP Gordon ini, sehingga pemain dari tembak sari belum bisa menerobos jantung pertahanannya. Kembali di sektor utara terjadi di sana. Apa yang terjadi? Masih JP Gordon. Terjadi perebutan di sana. Kembali bola direbut tembak sari saudara Nuken. Langsung Nuken ke depan, tertuju pada nomor 7. Masih mengumpul bola, nomor 7 ke nomor 7. Kembali saudara Dodi. Dodi menguasai bola, kembali Dodi. Dodi dengan skill ini kirim ditunjuk oleh Dodi. Apa yang terjadi? Masih bisa dipotong oleh pemain-pemain dari rupanya wasit, intrusi wasit, pergantian pemain dari tembak sari. Hudik ditarik keluar, masuk saudara Laro. Ah.
strategi terus dilakukan, terus dirancang oleh ofisial dari Tembasari ini untuk menerobos pertahanan dari Putih Gorden Dompu ini. Strategi dan pasukan terus dilakukan, diupayakan, ditambah dengan doa-doa dari supporternya. Nah, apa yang terjadi? Kembali berebutan di sana. Masih saudara John menguasai bola. Apa yang terjadi? Masih pemain Tembasari. Dibuang begitu saja sehingga bola melahirkan lemparan ke dalam untuk Putih Gorden. Sudah dilakukan. Kembali Tembasari sedang kembali lewat kaki nomor 7. Langsung ke tengah saudara Laron, nomor 9 masih menguasai bola saudara Laron. Apa yang terjadi? Saudara Dead langsung setor selatan. Empang di setor utara rupanya terjadi gagal di sana, tidak ada kawan maksudnya. Dibuang begitu saja sehingga bola melahirkan lemparan ke dalam kembali Subhan. Nomor 7 lagi menguasai bola. Apa yang terjadi? Kembali kerjasama nomor 8. Apa yang terjadi? Nomor 11 lagi. Tendangan gawang sudah dilakukan Putih Gorden. Rupanya salah sasaran kembali. Tembasari menguasai bola. Saudara Larong lagi nomor 9 Larong. Larong mencari kawan. Apa yang terjadi? Bekerja sama dengan Dodi rupanya kurang maksimal. Terjadi handsball saudara Dodi. Pemain nomor 92, pemain yang berasal dari Cilacap, Jawa Tengah ini. Sudah dilakukan, langsung ke depan. Apa yang terjadi? Hantu Cilacap ya? Buang keluar lapangan sehingga melahirkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Masih pemain di Bangsel. Langsung saja saudara Larong menguasai bola, tertuju pada saudara Dodi. Dodi lagi masih menguasai bola. Dodi tertuju pada penalti. Apa yang terjadi saudara-saudara? Kita lihat sama-sama. Terjadi perebutan di sana. Rupanya bola masih hidup, masih bisa dihalau oleh pemain-pemain dari Putih Gorden. Kembali serangan balik dari Putih Gorden. Apa yang terjadi lewat kaki nunggu? Rupanya pemain bertubuh-tubuh berjatuhan dengan kondisi lapangan yang sangat licin. Nah, apa yang terjadi? Kembali saudara Lukan nomor 8 mencari kawan di sarang. Lewat sektor selatan kembali nomor 7 masih menguasai bola. Tembasari masih saudara Dead. Dead menguasai bola. Langsung saudara Larong. Apa yang terjadi? Kembali saudara-saudara terjadi perebutan. Nah, Larong lagi. Apa yang terjadi? Saudara terjadi perebutan. Nah, hampir-hampir saja saudara dengan kondisi lapangan yang sangat licin. Sudah dilakukan tendangan pojok saudara Laron mengambil eksekutor di sana. Tendangan pojok saudara Laron tertuju pada siapa? Langsung ke depan. Rupanya wasit telah meniup ke panjang di jam yang pertama ini. Sehingga untuk sementara waktu pertandingan diistirahatkan. Dari lain pancau pai. Wasit sebentar lagi akan meniup peluit panjang di jam yang kedua ini. Kita sama-sama tunggu dan saksikan. Sudah dilakukan. Kembali di sektor utara. Bang Dek mengejar bola nomor 6. Kembali Bang Dek langsung ke depan. Tidak ada kawan di sana. Kembali Laron menguasai bola. Laron mencari kawan. Apa yang terjadi saudara Laron? Masih Laron menguasai bola di lini tengah lapangan. Bang Dead lagi. Apa yang terjadi? Saudara Nuken mencari kawan. Tidak ada kawan rupanya di sana. Kembali Gipi Gorden menguasai bola. Apa yang terjadi? Serangan balik dari Tembas Sari bisa dipotong oleh pemain dari Gipi Gorden ini. Kembali dengan balik dari sektor selatan. Nomor punggung 96 kerjasama dengan punggung berapa di situ dipotong saja oleh saudara Subhan.
kembali JP Gordon menguasai bola di sana. Kembali sektor utara dipotong begitu saja oleh saudara Nuken. Apa yang terjadi saudara Nuken? Rupanya Nuken melakukan pelanggaran. Wasit pergantian pemain dari Tembasari. Subhan ditarik keluar, masuk saudara Eros. Kembali Eros ini, pemain datangan dari Cilacap, sama dengan saudara Dodi, nomor 92 ini. Dan rekan satu timnya yang berada di luar lapangan ini, saudara Safrijal. Apa yang terjadi? Sudah dilakukan, kembali Tambasari menguasai bola, lewat kaki saudara Laron, kembali Laron menguasai bola, Laron lagi, tertuju pada saudara Acan. Bola keluar begitu saja sehingga melahirkan lemparan ke dalam kembali Acan. Rupanya terjadi kesalahan Acan. Dodi rupanya. Apa yang terjadi? Kembali numpung lapan masih bola. Kembali. Kurang maksimal dan terburu-buru numpung lapan ini sehingga bola keluar lapangan menghasilkan tendangan gawang untuk JP Gordon. Sudah dilakukan. Ke tengah begitu saja. Salah umpan Bang Det. Kembali nepung 86 menguasai bola. JP Gordon. Apa yang terjadi? Terjadi perebutan di sana. Langsung saja. Apa yang terjadi saudara-saudara? Terjadi perebutan di area mulut gawang. Rupanya masih ada saudara John. Menahan laju. Apa yang terjadi? Terjadi perebutan sesama tim di sana. Kembali saudara Dodi nomor 92. Apa yang terjadi? Kembali terjadi perebutan kembali oleh Dodi nomor 92. Kembali Dodi nomor 10 lagi. Apa yang terjadi saudara? Terjadi miskomunikasi rupanya. Serangan yang coba dilantangkan oleh pemain-pemain dari Tambasari ini kembali lewat kaki saudara Nuken. Bekerja sama dengan nomor 97. Lagi nomor 10. Apa yang terjadi? Kembali di sana. Oh, apa yang terjadi saudara-saudara? Terjadi perebutan di area tengah lapangan di sektor selatan. Siapa yang dituju saudara-saudara? Apa yang terjadi lagi saudara-saudara? Di sektor utara di sana terjadi perebutan. Semakin sore hujan semakin lebat membasahi lapangan kebanggaan masyarakat Desa Kelampang. Terjadi lemparan ke dalam. Mungkin langsung ke depan. Siapa yang dituju di sana? Apa yang terjadi? Masih numpuk masih bola. Kembali numpuk tujuh lagi masih bola. Dibuang saja kembali Bang Det. Langsung ke tengah numpuk 8. Bang Det lagi masih menguasai bola di sana. Bang Det. Apa yang terjadi? Rupanya kurang maksimal Bang Det. Kembali John menguasai bola ke sisi utara. Kembali lagi. Apa yang terjadi di lapangan? Masih bisa ditahan oleh penjaga gawang dari Gompu ini sehingga belum berpengaruh. Apa yang terjadi? Hujan semakin sore semakin lebat sudah menyurutkan semangat kedua tim yang bermain pada sore hari ini. Apa yang terjadi? Sudah dilakukan. Nomor 8 masih menguasai bola ke lini tengah lapangan. Kembali nomor 10. Lagi-lagi apa yang terjadi? Bisa dipotong pemain dari JP Gordon. Kembali serangan balik yang diperkenalkan nomor 16 10 maksudnya. Kembali jadi perebutan di sana. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Masih terjadi perebutan di sana. Kembali menuju gawang. Terjadi perebutan. Bolanya masih. Rupanya bolanya sudah keluar meninggalkan lapangan sehingga melahirkan lemparan
Maksudnya tendangan gawang untuk Tembasari. Bang Det mencari kawan di sana, bekerja sama dengan Gerald John. Kembali John menguasai bola, serangan balik. Apa yang terlihat? Ditopang begitu saja oleh pemain nomor 10 ini. Pemain yang kecil mungil tapi lincah. Terjadi lemparan ke dalam, sudah dilakukan. 68 masih menguasai bola di sana. Apa yang terjadi? Masih 68 menguasai bola, mencari kawan. Rupanya bisa dipotong oleh pemain-pemain dari Tipi Gordon, sehingga bola melahirkan tendangan pojok untuk kesekian kalinya. Nomor 8 masih mengambil tendangan pojok. Sudah dilakukan, tertuju pada siapa? Langsung ke depan. Siapa nih yang dituju, saudara-saudara? Dibuang begitu saja oleh pemain-pemain dari Tipi Gordon, sehingga keluar lapangan melahirkan lemparan ke dalam untuk Tembasari. Waktu terus berjalan tanda henti. Skor sementara 2-0 untuk keunggulan GP Gordon. Sudah dilakukan apa yang terjadi di sana? Terjadi perebutan nomor 7. Tembasari masih menguasai bola lewat kaki nomor 7. Kembali skill individu yang coba dimainkan kembali. Apa yang terjadi? Rupanya bola keluar lapangan. Terlalu keras umpan yang sudah diberikan oleh lambung tubuh. Sudah dilakukan. Kembali GP Gordon lewat kaki sang kapten. Langsung ke depan. Kembali bola bisa direbut oleh pemain dari Tembasari. Saudara Dodi lagi nomor 92 bekerja sama dengan lambung tubuh. Rupanya bola keluar lapangan sehingga melahirkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, mungkin langsung ke depan. Siapa yang dituju? Kembali nomor 7 menguasai bola. Tembasari, Tembasari lagi. Kembali nomor 8, mungkin lagi, mungkin langsung ke depan. Rupanya terbentuk oleh temannya sendiri. Kembali Dodi menguasai bola. Siapa yang dituju? Bekerja sama dengan Ambe. Rupanya terjadi perebutan. Apa yang terjadi? Kembali ke belakang. Apa yang terjadi? Saya tadi perebutan. Kembali nombong sebelah masih menguasai bola dengan sendirinya. Menguasai bola di sana. Apa yang terjadi? Masih terjadi perebutan di sana. Nombong sebelah bisa diawasi dua pemain langsung, Bang Det dan saudara John. Kewalahan di sana. Kembali nomor 10, saudara Ambe masih menguasai bola. Kembali, apa yang terjadi? Masih bisa dipotong oleh pemain-pemain dari GP Gordon. Terjadi di sana, nomor 9, larong ke depan mencari kawan di sana. Kembali nomor 7 dari Tembasari menguasai bola. Apa yang terjadi? Lagi dan lagi, masih Tembasari mencoba serangan balik. Kembali menguasai bola Tembasari. Apa yang terjadi? Lagi dan lagi, apa yang terjadi di sana? Rupanya jantung pertahanan dari GP Gordon ini terlalu kuat untuk dijebol oleh pemain dari Tembasari. Kembali dengan pemain lagu sebelah, menguasai bola. Apa yang terjadi di sana? Dibuang begitu saja. Tidak mau mengambil risiko saudara John ini, sehingga bola melahirkan tendangan pojok untuk GP Gordon. Sudah dilakukan, tertuju pada siapa? Langsung ke depan. Apa yang terjadi? Masih bola dikuasai oleh GP Gordon. Apa yang terjadi? Terjadi pelanggaran rupanya. Terlihat di sana di arah barat lapangan kakak Tati dengan muka lesu. Tim kebanggaannya Tembasari
tinggal 2-0 untuk kesebelasan GP Gordon. Apa yang terjadi sudah Laron? Wasit pergantian pemain dari Tembasari, John ditarik keluar, masuk saudara Putu. Saudara Putu ini pemain yang didatangkan dari Semarang, Jawa Tengah. Sudah dilakukan. Hujan semakin sore semakin lebat, saudara-saudara. Tapi tidak menyurutkan antusias dari penonton atau pendukung dari Tembasari ini. Mereka rela berdiri di tengah hujan demi mendukung tim kebanggaannya, saudara-saudara. Nanti panitia akan menyeleksi penonton-penonton terbaik pada turnamen semi futsal Kalambakap 1 ini. Sudah terjadi, apa yang dilakukan? Bekerja sama saja, dipotong oleh saudara Nuken kembali. Tembasari menguasai bola lewat kaki nomor punggung 10. Apa yang terjadi di sana tadi perebutan? Kembali, nomor punggung 10 saudara Ambe. Apa yang terjadi? Tidak bisa dilewati. Apa yang terjadi? Saudara Putu di sana menjadi perebutan. Rupanya Putu. Putu Ayu atau apa ini? Kembali saudara Laron. Kembali lewat kaki Nuken lagi. Nuken ke depan. Rupanya salah umpan saudara Nuken. Kembali terjadi perebutan. Apa yang terjadi? Nukung 11 lagi. GP Gordon. Apa yang terjadi? Ke depan. Nukung sebelah di sektor utara. Terjadi perebutan di sana. Apa yang terjadi? Saudara-saudara. Terjadi lagi. Masih. Wah, apa yang terjadi? Apa? Rupa-rupanya dengan sendirinya terjatuh dengan kondisi lapangan yang sangat-sangat becek dan licin. Terjadi serangan balik di sana. Mencari kawan. Umpan ke Nuken. Nuken lagi ke Laron. Terlalu jauh saudara-saudara. Laron mengejar bola. Kembali Gipi Gordon menguasai bola. Apa yang terjadi? Di sektor selatan. Masih Gipi Gordon menguasai bola. Maksudnya nomor punggung 86 kembali di sana. Punggung sebelah terjadi perebutan di sana. Apa yang terjadi saudara Bang Det? Masih ada Bang Det rupanya di sana. Kembali sang jenderal lapangan Bang Det. Bang Det ke Putu. Terjadi saudara Putu, tidak ada kawan rupanya. Kurang maksimal saudara Putu ini. Kembali Gipi Gordon masih menguasai bola. Terjadi perebutan di sana. Apa yang terjadi? Dibuang begitu saja oleh Bang Det. Sehingga bola ke tengah lapangan. Terjadi perebutan. Apa yang terjadi? Diawasi oleh tiga pemain langsung. Kembali saudara Dodi nomor satu bola. Kembali terjadi perebutan di Dodi. Dodi lagi. Apa yang terjadi? Tidak mampu Dodi sendiri. Tidak ada kawan yang membantu saudara Dodi. Kembali lagi serang balik dari Gipi Gordon. Langsung ke sektor utara. Mengejar bola di sana. Punggung 17. Apa yang terjadi? Ternyata bolanya masih itu. Kembali nomor 17. Nomor satu bola. Bentuknya langsung ke depan. Untung ada gawang. Langsung dibuang saja. Kembali saudara Nuken. Nuken mengejar bola pemain senior yang dimiliki oleh Tembasari. Nuken lagi pemain yang ditangkap dari Desa Risa sekarang ini. Kembali punggung 8 menguasai bola. Mencari kawan di sana. Langsung bisa dipotong oleh pemain dari Gipi Gordon. Kembali punggung 8 menguasai bola di sana. Kembali. Apa yang terjadi? Rupanya saudara Dodi kurang maksimal mendapatkan bola sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan tendangan pojok untuk kesekian kalinya. Terus upaya, usaha dan doa yang dilakukan oleh Tembasari untuk mengejar ketinggalannya. Apa yang terjadi sudah dilakukan. Kurang maksimal saudara Dodi sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan. Langsung ke depan, apa yang terjadi dari perebutan di sana? Nuken coba mengambil bola. Kembali bisa ditahan oleh saudara Dev Black. Kembali Nuken menguasai bola. Serangan balik dari Tembasari. Nuken mencari kawan di sana di sektor selatan nomor 10 masih menguasai bola. Apa yang terjadi di sana? Terjadi perebutan langsung saja nomor 10.
Apa yang terjadi hampir saja? Apa yang terjadi hampir saja? Rupanya gol, saudara-saudara. Tembasari mengejar ketinggalannya. Skor sementara 2-1 untuk keunggulan GP Gordo. Skor sementara 2-1 untuk keunggulan GP Gordon. Apakah Tembasari ini terus mampu mengejar ketinggalannya? Apa yang terjadi sudah dilakukan. Tendangan pojok. Rupanya waktu terus berjalan. Hujan lebat terus membasahi lapangan pada sore hari ini. Upaya terus dilakukan oleh pemain-pemain Tembasari mengejar ketertinggalannya. Apakah mampu mengejar ketertinggalannya Tembasari ini? Kita sama-sama lihat, saudara-saudara. Sudah dilakukan. Langsung ke depan. Apa yang terjadi? Di heading oleh saudara Laron. Langsung ke depan. Nomor 7 di sisi utara. Masih nomor 7 menguasai bola. Lagi dan lagi nomor 7 masih. Mengejar bola, nomor 8 dibuang begitu saja oleh pemain-pemain dari GP Gordon ini. Sehingga bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Apa yang terjadi? Nomor 10 terjadi perebutan di sana. Kembali saudara Nuken. Sektor utara kembali. Nomor 7 masih menguasai bola. Ditarik Nuken lagi. Nuken otak atik di sana. Nuken masih menguasai bola, mencari kawan di sana. Nuken lagi dan lagi. Nomor 7 lagi. Nomor 10 lagi. Apa yang terjadi? Tertuju pada nomor 8. Langsung ke depan. Kembali Tembasari menguasai bola. Lewat ke sudah Nuken. Langsung nomor 8. Apa yang terjadi di sana? Apa yang terjadi di sana? Rupanya bukan. Kembali Nuken menguasai bola. Nuken lagi langsung ke depan. Nuken tertuju pada nomor 7. Apa yang terjadi di sana? Bisa dipotong oleh pemain-pemain dari GP Gordon ini. Kembali serangan balik. Apa yang terjadi? Saudara Putu langsung ke depan. Putu Laron lagi. Laron bekerja sama saudara Dodi. Kurang maksimal Laron. Bolanya terlalu deras sehingga keluar lapangan. Kembali melahirkan tendangan gawang. Sudah dilakukan ke depan. Siapa yang dituju di sana? Mungkin lagi pemain senior. Langsung salaman, tetap memberikan contoh kepada tamu-tamu yang berpartisipasi pada turnamen semi futsal Kelompok Cup 1. Pak Gagam, Pak Gataho, Kurcado ditanda. Sudah dilakukan, GP Gordon Ompu. Langsung ke depan. Terlalu deras, bola keluar lapangan. Sehingga lemparan ke dalam untuk Tembasari. Terus dilakukan, dicoba para pemain-pemain dari Tembasari melakukan serangan-serangan balik. Apa yang terjadi? Sudah dilakukan nomor 86 begitu lincah langsung ke depan. Terlalu deras rupanya sehingga bola keluar lapangan, melahirkan tendangan gawang. Sudah dilakukan. Apa yang terjadi? Rupanya bola keluar lapangan. Sudah dilakukan. Kembali langsung ke depan. Nomor 8 mencari kawan. Siapa yang dituju di sana? Kembali saudara Laron. Laron mencari kawan langsung ke depan. Saudara Dodi di sana. Apa yang terjadi? Perebutan Dodi. Masih Dodi. Apa yang terjadi? Anak gawang. Main tarang ya main. Masuk pun gitu. Main dah.
Libar. Sudah dilakukan, numpung 8 langsung ke depan. Bisa dipotong oleh pemain dari GP Gordon. Terjadi perebutan, kembali GP Gordon. Ke sisi selatan langsung ke depan. Apa yang terjadi? Terjadi perebutan di sana, saudara Nuken. Nuken bertubi-tubi. Jatuh bangun, saudara Nuken. Kembali numpung 8 menguasai bola. Apa yang terjadi di sana? Terjadi perebutan. Kembali ke Masari menguasai bola. Apa yang terjadi? Kembali dari GP Gordon menguasai bola. Kembali dari perebutan dari GP Gordon. GP Gordon, apa yang terjadi? Kembali ke perebutan di sana, saudara Putu. Putu lagi, apa yang terjadi, saudara Putu? Terjatuh-jatuh, bangun Putu. Jatuh bangun karena kondisi lapangan yang sangat licin. Apa yang terjadi? Mohon bantuannya para penonton. Apa yang terjadi? Sudah dilakukan, langsung saja serangan balik kembali sektor utara, saudara Laron. Laron di sana. Lu mau terbang ke sana nih? Wah, apa yang terjadi? Bola panjang di babak kedua ini menandakan pertandingan pada sore hari ini dimenangkan oleh GP Gordon. Mengucapkan selamat kepada GP Gordon dari Lampung, dan kami ucapkan salam wadu kepada keluarga besar Tembasari FC. Terima kasih telah berpartisipasi pada turnamen seni futsal Talang Pakat 1 tahun 2023 di Desa Kelampak. Sampai jumpa di lain waktu. Dan kepada GP Gordon, kami ucapkan selamat. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada operator, saudara Mahir.